over to you. Yeah! Yeah! Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre drama perang dari film yang rilis perdana di tahun 2011 yaitu War Horse. Film yang disutradarai oleh Steven Spielberg ini diperankan oleh bintang-bintang Hollywood terkenal seperti Jeremy Irvine sebagai Albert Narrakot, Tom Hiddleston sebagai Captain James, Benedict Cumberbatch sebagai Mayor Jamie Stewart, dan banyak pemain terkenal lainnya. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di sebuah perbukitan di pelosok desa di Inggris, lahirlah seekor anak kuda jantan yang proses kelahirannya dibantu oleh beberapa orang petani karena sang induk kuda mengalami kesulitan dalam proses melahirkan anaknya yang pada saat itu seorang pemuda anak petani setempat bernama Albert Narrakot juga ikut melihat proses kelahiran anak kuda tersebut. Yang beberapa bulan kemudian, kuda muda tersebut dibawa ke tempat pusat pelelangan kuda di tengah desa untuk dijual pemiliknya yang akhirnya kuda tersebut berhasil dimiliki oleh ayah Albert, Ted Narrakot, dengan harga yang cukup tinggi dan tidak sebanding dengan kuda yang oleh warga desa dianggap terlalu liar. Albert yang begitu senang dengan kedatangan kuda yang selama ini diincarnya pun segera merawat dan memberi nama kuda tersebut Joey. Dan Joey berhasil dilatih oleh Albert untuk mengenali siulan tangannya dari jarak jauh. Dan di tangan dingin Albert yang berhasil menjinakkan Joey, Joey pun berhasil membuktikan kepada kedua orang tua Albert dan semua warga desa kalau Joey adalah kuda tangguh yang bisa diandalkan oleh keluarga Albert. Setelah Joey berhasil membajak ladang keluarga Albert yang terkenal memiliki kontur tanah keras dan penuh dengan bebatuan. Namun setelah beberapa minggu, ladang yang ditanami bibit lobak tersebut oleh Ted Narrakot ayah Albert mengalami gagal panen karena pada saat itu di desa Navon, tempat keluarga Narrakot tinggal, sedang memasuki musim hujan yang ekstrim dengan curah hujan yang begitu tinggi yang membuat tanaman lobak yang ditanam Ted busuk. Sedang masa jatuh tempo penyewaan lahan oleh Tuan Tanah Lyons akan segera datang dan harus segera dibayarkan beserta bunga sewanya. Untuk menutupi kerugian yang dialami keluarga Narrakot, Ted membawa Joey ke desa untuk dijual tanpa persetujuan anaknya Albert. Yang kebetulan pada saat itu Eropa sedang memasuki masa suram Perang Dunia Pertama, di mana saat itu Inggris dan Perancis sedang terlibat perang dengan Jerman, sehingga Joey pun dijual Ted kepada seorang perwira kavaleri berkuda Inggris bernama Kapten James Nichols. Dan dengan terpaksa Albert harus melepaskan kuda kesayangannya yang telah dianggap saudara oleh Albert dengan mengikatkan bendera usang milik ayahnya yang mantan resimen tentara kerajaan Inggris saat berperang di Afrika. Setelah tiba di markas resimen pasukan kavaleri berkuda Inggris, Joey yang sekarang menjadi kuda perang kerajaan Inggris pun dilatih bersama kuda-kuda lainnya untuk tidak canggung saat berada di peperangan sesungguhnya. Yang di saat pelatihan tersebut, Joey bertemu dengan seekor kuda hitam bernama Topton yang kelak akan menjadi rekan seperjuangannya.
yang kemudian di tahun 1914 pasukan kavaleri berkuda kerajaan Inggris bergerak masuk ke perbatasan Prancis untuk membantu Prancis melakukan perlawanan terhadap Jerman yang telah menguasai sebagian wilayah Prancis. Yang di saat itu mereka mendapatkan laporan intelijen dari seorang mayor sersan India kalau resimen di divisi 11 Jerman telah membuat tenda untuk bermalam di sebuah daerah bernama Beaufort. Mayor Jamie yang merupakan atasan dari Kapten James dengan percaya diri memutuskan untuk menyerang pasukan tersebut pada pagi hari sekali. Yang di padang ilalang tinggi, pasukan kavaleri Inggris pun telah siap untuk melakukan penyerangan. Yang setelah Mayor Jamie memberikan aba-aba, para kuda perang kavaleri Inggris berlari dengan begitu kencang menembus semak padang ilalang. Pasukan Jerman yang pada saat itu sebagian besar masih berada di tenda terkejut bukan main dan berlarian menyelamatkan diri ke arah hutan yang berada tidak jauh dari kumpulan tenda pasukan Jerman. Yang setelah sebagian pasukan Jerman telah berhasil masuk ke dalam hutan, tiba-tiba saja desingan dari senapan mesin Jerman yang disiapkan sebelumnya pun berbunyi, memberondong habis pasukan kavaleri Inggris yang mengejar mereka dari belakang. Sehingga hanya beberapa saat saja pasukan kavaleri Inggris yang berhasil selamat dan menjadi tawanan pasukan Jerman. Yang salah satunya adalah Mayor Jamie, sedang Kapten James gugur dalam penyerangan tersebut. Sedang nasib Joy dan Tapton yang awalnya akan dijadikan kuda penarik alat berat berhasil diselamatkan oleh dua prajurit Jerman kakak beradik bernama Michael dan Gunther yang merupakan prajurit medis yang menginginkan Joy dan Tapton dijadikan sebagai penarik kereta ambulans. Sedang di desa Navon, keluarga Narakot tiba-tiba saja mendapatkan kiriman surat yang nama pengirimnya tidak mereka kenal. Namun setelah melihat isi barang dari surat tersebut yang terselip sketsa Joy, barulah mereka mengetahui kalau surat tersebut adalah kiriman dari Kapten James yang telah gugur. Dan setelah melihat itu, Albert pun berniat untuk bergabung dengan militer kerajaan Inggris. Sedang di kamp pasukan Jerman, Gunther tiba-tiba saja ditugaskan untuk bergabung dengan pasukan Jerman di garis depan, yang berarti dia harus berpisah dengan kakaknya, Michael, yang tentu saja hal tersebut tidak disetujui oleh Michael, yang membuat Michael memutuskan untuk desersi dari pasukan Jerman demi menyelamatkan adiknya. Dengan menunggangi Joy dan membawa serta pula Tapton, Michael pun membawa adiknya keluar dari barisan pasukan Jerman dan lari masuk ke dalam hutan. Yang setelah dianggap aman, mereka pun bersembunyi di lumbung padi kosong berbentuk kincir angin. Namun sialnya pada saat menjelang subuh, persembunyian mereka berhasil ditemukan oleh pasukan Jerman yang mengejar mereka. Yang setelah itu di depan bangunan kincir angin tersebut, adik kakak tersebut ditembak mati oleh para pasukan Jerman dan meninggalkan Joy dan Tapton seorang diri di lumbung padi. Baru keesokan harinya, seorang gadis muda bernama Emily yang segera memberitahukan kakeknya. Emily yang begitu senang menemukan Joy dan Tapton pun segera memberi nama baru pada kedua kuda tersebut, yaitu François untuk Joy dan Claudie untuk Tapton. Namun di saat Emily sedang bersenang-senang dengan peliharaan barunya, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat iring-iringan kendaraan militer pasukan Jerman yang datang mendekat ke pekarangan rumah mereka. Melihat hal tersebut, kakek Emily pun meminta Emily untuk segera menyembunyikan kuda-kudanya. Pasukan Jerman datang untuk menjarah hasil bumi dan mengambil apapun yang bisa mereka bawa. Yang setelah dirasa cukup, pasukan Jerman pun pergi meninggalkan Emily dan kakeknya tanpa ada yang bisa dimakan oleh mereka. Untuk menghibur cucu tersayangnya yang berulang tahun pada hari itu, kakek Emily menghadiahkan sebuah sadel pelana tua milik mendiang ibu Emily untuk dapat digunakan Emily menunggangi Joy atau François. Emily yang bahagia segera menunggangi kudanya melintasi bukit.
Namun malangnya saat Emily berada di balik bukit, Emily bertemu dengan pasukan Jerman yang belum jauh meninggalkan rumah kakeknya, sehingga Joey dan Tapton ikut pula dirampas oleh pasukan Jerman untuk dijadikan kuda penarik meriam. Yang setiba di camp Jerman, Joey dan Tapton langsung diserahkan pada pemimpin artileri berat Jerman, Hegelmann, untuk dijadikan kuda pekerja penarik meriam, yang kebetulan pada Tapton yang sedang sakit di kakinya dipilih untuk menggantikan kuda yang mati karena kelelahan. Hegelmann yang iba pada Tapton menyarankan kepada atasannya untuk memilih kuda lainnya, namun sarannya tersebut ditolak oleh atasannya. Tetapi setelah itu, tiba-tiba saja Joey memberontak dari prajurit yang memegangnya dan maju mengajukan diri menggantikan Tapton. Yang setelah kuda-kuda pekerja menarik cukup jauh meriam, maka sampailah mereka di titik yang ditentukan. Yang setelah itu, meriam-meriam yang memiliki berat belasan ton tersebut langsung memuntahkan peluru-peluru beratnya ke sebuah kota di Prancis bernama Somme, yang di sana terdapat Albert sebagai salah satu prajurit Inggris yang sedang melakukan peperangan. Albert yang bertugas di parit pertahanan Prancis bertemu dengan rekan-rekannya dari desa Devon, yang mana para prajurit muda Inggris tersebut akan melakukan serbuan serentak ke garis pertahanan terdepan Jerman, yang begitu mereka keluar dari parit secara serentak. Berondongan peluru, ledakan mortir, dan lemparan granat menyambut mereka. Satu persatu prajurit muda Inggris jatuh berguguran di atas medan pertempuran tersebut. Dan Albert yang saat itu sudah memasuki parit pertahanan musuh pun tiba-tiba saja terkena serangan gas beracun yang membuat dia dan rekan-rekan lainnya terluka. Lalu di tempat lain di lokasi pertempuran, Joey dan Tapton berjalan dengan gontai dituntun oleh perawatnya Hegelmann. Tapton yang sudah sangat kelelahan karena belum mendapatkan makan selama beberapa hari, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di depan dua temannya tersebut. Yang setelah itu Hegelmann ditarik dengan paksa oleh prajurit lainnya untuk mundur meninggalkan Joey karena saat itu Jerman mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut. Joey yang masih bersedih di depan jasad rekan seperjuangannya Tapton terkejut karena saat itu dari ujung parit tiba-tiba saja muncul tank Inggris jenis Big Willie yang mendekat dengan perlahan dan Joey ketakutan berlari menjauh. Namun karena tersudut pelariannya saat berada di dekat jembatan yang rubuh, Joey yang semakin ketakutan dengan pergerakan tank Big Willie yang terus mendekatinya, Joey pun dengan nekat melompati tank tersebut. Dan kembali berlari kencang tanpa arah yang membawanya masuk ke medan pertempuran yang masih aktif, yang lokasi tersebut oleh para prajurit dijuluki dengan tanah tanpa manusia. Di tempat tersebut, pelarian Joey terpaksa harus berhenti karena tubuh Joey tersangkut dan terlilit oleh kawat berduri dan membuat Joey meronta-ronta untuk membebaskan diri. Dan pergerakan Joey yang berulang-ulang pun menarik perhatian dua kelompok pasukan dari dua negara tersebut yang bersembunyi dan mengintai dari parit-parit mereka masing-masing hingga membuat kedua kelompok prajurit tersebut membuat bunyi-bunyian dari mulut mereka untuk memanggil Joey datang menghampiri mereka. Dan karena melihat Joey masih belum bergerak menghampiri, salah seorang prajurit Inggris bernama Corporal Colin yang iba dengan Joey berinisiatif nekat dengan memegang bendera putih bergerak perlahan keluar parit untuk menyelamatkan Joey. Namun karena tindakan nekatnya yang kurang persiapan, Colin pun lupa membawa gunting besi untuk memotong kawat. Yang beruntungnya di saat itu muncul seorang prajurit Jerman yang bernama Peter, datang membantu dengan sebuah gunting besi.
Bersama, mereka pun membantu melepaskan satu persatu jeratan kawat berduri yang melilit di tubuh Joey. Yang setelah Joey terbebas, mereka pun melakukan pengundian dengan koin untuk menentukan siapa yang dapat membawa Joey bersama mereka. Yang pengundian tersebut dimenangkan oleh Colin, dan Peter pun membiarkan Joey untuk bersama Colin kembali ke paritnya. Colin yang menuntun Joey ke pos perawatan darurat secara perlahan membuat Joey menjadi pusat perhatian bagi para prajurit yang sedang dirawat. Yang rupanya Albert yang kedua matanya terluka karena serangan gas beracun juga turut dirawat di pos tersebut. Namun karena luka di kaki Joey cukup parah, maka dokter kepala meminta kepada sersan penjaga untuk mengakhiri penderitaan Joey dengan cara menembak mati Joey. Dan di saat Joey akan dieksekusi oleh sersan penjaga, tiba-tiba saja Joey mengangkat kepalanya karena mendengar siulan panggilan Albert hingga dua kali. Yang setelahnya dari balik kerumunan prajurit muncullah Albert dengan kondisi mata terlilit perban yang berjalan mendekat ke Joey. Joey yang langsung mendekat ke Albert pun membuat semua terheran. Dan di saat Albert diminta untuk kembali ke ranjang perawatannya oleh dokter kepala, Albert pun mengatakan kalau Joey adalah kudanya, sambil menyebutkan ciri fisik warna putih di keempat kaki dan kepala Joey. Yang setelah mendengar penjelasan Albert, Colin pun berinisiatif membersihkan kaki Joey. Yang setelah terlihat tanda putih di kakinya, dokter kepala pun melanjutkan membersihkan kotoran lumpur di kening Joey. Dan ciri-ciri fisik yang dikatakan Albert benar semua. Hingga akhirnya dokter kepala pun merubah keputusannya dengan mengizinkan Joey untuk dirawat dengan baik, layaknya prajurit Inggris yang lain. Yang keesokan harinya datanglah sersan penjaga ke ruang makan para prajurit Inggris dan mengumumkan kalau perang sebentar lagi akan berakhir dengan kemenangan Inggris, yang tanda berakhir perang ditandai dengan bunyi bel di gereja-gereja kota. Namun sebuah hal yang tidak mengenakan pun terjadi, di mana Joey tidak bisa kembali kepada Albert karena sebuah aturan militer yang melarang Albert untuk bisa membawa kudanya karena dia bukan seorang perwira, dan Joey harus dijual ke pasar hewan untuk menambah kas negara. Yang setelah mengetahui peraturan tersebut, para prajurit pun secara sukarela mengumpulkan dana bantuan untuk Albert agar kudanya bisa segera ia bawa pulang. Namun saat berada di pasar lelang, sebuah hal tak terduga terjadi. Karena Joey memiliki perawakan tubuh yang tinggi dan sempurna, maka proses lelang Joey pun berjalan alot. Sersan kepala yang mewakili Albert dalam proses pelelangan karena lawan mereka yang seorang bos jagal di kota melakukan penawaran tinggi hingga melewati jumlah uang yang dikumpulkan prajurit Inggris. Dan di saat bos jagal merasa menang, tiba-tiba saja dari belakang kerumunan terdengar suara seorang pria yang meneriakkan tawaran tidak masuk akal, yaitu 100 pon untuk Joey yang akhirnya dimenangkan olehnya. Yang rupanya pria tersebut adalah kakek Emily. Kakek Emily melakukan penawaran tersebut karena untuk membahagiakan cucunya Emily yang sangat menyayangi Joey. Namun karena Joey begitu menurut kepada Albert, maka kakek Emily pun berubah pikiran dan memberikan Joey kepada Albert secara cuma-cuma. Setelah melihat sikap Albert yang memiliki kesamaan dengan Emily yang begitu mencintai Joey. This is of course what my little girl would have wanted. Dan setelah itu, Albert pun membawa kembali Joey ke desa Devon, di mana di sana mereka berkumpul lagi dengan kedua orang tua Albert, keluarga Narakot. Dan film pun berakhir.